Kisah bule Jerman nikahi pria Indonesia, ungkap rasanya tinggal dengan mertua. Kisah cinta seorang bule Jerman yang menikah dengan pria asal Indonesia tengah menjadi sorotan. Wanita bernama Viola tersebut menikahi mantan office boy yang bernama Agus. Setelah menikah, pasangan beda negara ini kerap membagikan kehidupan mereka lewat media sosial. Lewat unggahan terbaru yang berjudul Rasanya Tinggal Dengan Mertua Satu Rumah di Indonesia ini, bule satu ini menunjukkan keakrabannya bersama mertua. Salah satu contohnya adalah momen ketika Viola diajak belanja sayuran di warung dan memasak makanan khas Indonesia. Selama belanja sayuran di warung, Viola pun sempat mengungkapkan kekagumannya karena tidak biasa melihat warung di Jerman. Viola lantas juga menunjukkan momen ketika dirinya diajari mertua untuk memasak urap. Di sana, bule Jerman ini tampak membantu memotong kangkung hingga kacang panjang. Viola juga tidak terlihat canggung saat melewatkan waktu belajar memasak urap dengan mertua. Bule Jerman ini juga mengungkapkan bahwa pengalaman memasak dengan mertua merupakan sesuatu yang menarik baginya. Selain itu, ia juga membagikan suka duka tinggal dengan mertua di Indonesia.